saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya mencabut sekaligus tetapi Allah mencabut ilmu dari hambanya dengan cara apa? Bikobdil ulama dengan cara mencabut nyawanya ulama satu demi satu saya dalam beberapa kesempatan saya bilang kayak Abah Lutfi Gusmus Mbah Yai Sakroni kemudian Mbah Maimun ini paku tidak hanya pakunya tanah Jawa tapi pakunya negara sementara sekarang banyak orang-orang yang sok mustad itu tidak menjadi paku justru menjadi apa? catut apa bedanya paku karo catut? paku kuwi ngencengke catut gawe aneh ulama-ulama seperti Abah Lutfi seperti Mbah Mun itu setiap hari beliau mengatakan sawu sufu vakum yuk rapatkan barisan bangun umat bangun negara sementara yang lain justru sebaliknya tidak merapatkan tapi justru ngosak ngasik dan membubarkan barisan ini yang terjadi hari ini maka selalu saya bilang semangat islamnya tinggi namun tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni begitu Deddy Corbuzier masuk islam saya banyak di DM begini go sudah saatnya Deddy Corbuzier diajak ngaji bersama ustadz ustad ustadz nyunah saya bingung definisi Ustadz nyunah itu apa saya tanya maksudnya apa tolong mas Deddy dibawa kepada ustad-ustad yang sering mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran Saatnya kembali kepada Al-Hadis Orang-orang Eno kan tidak pernah teriak-teriak seperti itu Saya bilang Mereka yang teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran Lumrah Karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Al-Quran Kenapa mereka teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Hadis Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis Bedolak kiai NO Orang tahu teriak-teriak meninggalkan Al-Quran Tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Quran tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada al hadis kenapa karena kiai kiai NO tidak pernah meninggalkan Quran tidak pernah meninggalkan hadis aku ngaji nih Surabaya nasionalisme hobul waton minal iman ada orang datang jenggotnya tiga penampilannya RCTI rombongan celana tinggi Indonesia saya baru pengajian di depan orang-orang saya masuk ruang transit hei Ustadz kan juarang orang NU NO manggil saya Ustadz tuh jarang banget lah saya mau tanya, opo, Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Kuila santri-santri tidak NO mesti guyu kok ditanya hubul waton minal iman hadis riwayat siapa? Padahal itu bukan hadis. Karena yang tanya ini orang goblok, saya jawab. Hubul waton minal iman hadis riwayat muslim kemudian dia tanya kok bisa muslim saya jawab ya bisa emangnya ada hadis riwayat non muslim ono aku no. saya kira ngakali wong ngunuk kira saya nganggu ilmu sing dua-dua. le makanya bapak ibu rahimakumullah kita berharap ya mudah-mudahan kayak Gusmus Kiai Sa'roni, Abah Lutfi dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala